Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahira Khairun Nisa. Nama saya Rainita Malka. Nama saya Miftahul Jana. Kami dari SD Negeri Klojen, Kota Malang. Kami akan menjelaskan tentang BRAPI, Briket Ampas Kopi. Penggunaan energi minyak berlebih akan menguras kesediaan minyak bumi. Untuk itu, kami membuat energi alternatif yang berbahan dasar ampas kopi, yang kemudian kami sebut dengan BRAPI atau Briket Ampas Kopi. Bahan-bahan yang dibutuhkan: ampas kopi basah, tepung tapioka, dan air mineral. Proses pembuatan: sangrai ampas kopi hingga kering, letakkan ampas kopi yang sudah kering ke dalam wadah. Blender ampas kopi yang telah disangrai. Setelah di blender, pisahkan ampas kopi yang halus dan yang masih kasar dengan diayak. Blender ampas kopi yang masih kasar. Lakukan berulang hingga tidak ada sisa ampas kopi. Timbang ampas kopi hingga mencapai berat 65 gram. Timbang tepung tapioka hingga beratnya 17 gram. Tuangkan air sebanyak 100 ml. Campurkan tepung tapioka dan air ke dalam wadah. Masak di atas kompor dengan api kecil sambil terus diaduk. Masak dan aduk hingga menjadi kental. Campurkan ampas kopi yang telah dihaluskan ke dalam adonan yang telah dibuat. Campurkan hingga merata selama kurang lebih 10 menit. Bagilah adonan briket dengan berat masing-masing 20 gram. Cetak adonan briket. Jemur briket pada panas matahari hingga kering. Briket siap untuk digunakan. Demikian penjelasan kami tentang BRAPI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.